Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Tentu buat sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kali ini kita sedang berproses pengecoran plat dak tangga. Kita melakukan pengecoran plat dak tangga ini termasuk trapnya ya, dengan menggunakan beton side mix. Kita aduk secara manual. Kebetulan di lokasi sedang hujan ya sahabat PU ya, namun tidak menghentikan langkah kami untuk tetap bekerja. Pekerjaan yang ada di lantai 2 kita tunda dulu, pemasangan bataringan yang ada di lantai 2 kita tunda dulu, kita geser ke bawah melakukan pengecoran plat dak tangga ini. Ini yang dinamakan dengan beton side mix. Kita aduk secara manual dengan menggunakan skop. Kemudian untuk mendistribusikan material beton ke begesting tangganya, kita mempergunakan ember-ember seperti ini. Kita menggunakan ember-ember begini. Kemudian tangga berjalan, kita gotong royong melakukan pengecoran di tangga rumah tinggal 2 lantai ini. Sekarang kita akan mendekat. Sahabat PU tentu paham jika bentuknya seperti ini ya. Ini adalah tangga dengan model U, dengan bentuk U. Naiknya dari sebelah sini yang bersebelahan dengan tembok, naik kemudian ketemu dengan bordes yang ada di sini, bordes atau tempat putar arah ya, kemudian berbalik arah, kemudian naik ke lantai duanya melalui trap yang ini sampai ke atas. Ini begesting bekas begesting balok, kita pergunakan untuk begesting tangga. Ini tangga bentuk U. Jadi ini adalah view jika kita lihat dari posisi ruang tamu. Nanti tangga ini akan terekspos. Nanti ada railing yang dapat dinikmati dari sudut pandang ruang tamu. Ya. Nanti akan kita lapis dengan granit nantinya. Kita mendekat. Nanti rencananya di bawah tangga ini akan kita manfaatkan untuk kamar mandi ya. Elevasinya lantai ke plafon nanti kurang lebih ada di 2 meter sahabat PU. Kemudian posisi jika kita lihat dari arah naik adalah seperti ini. Nah, mohon maaf gambarnya rada gelap.
karena ini sudah pukul 16:30 waktu Indonesia Barat dan cuaca lagi hujan. Hujan bukan cuaca buruk ya sahabat PW ya. Cuaca lagi hujan. Nah, ini kita sudah melakukan pengecoran trap tangga yang arah naik yang sisi pertama. Lebarnya, lebar trap tangga ini adalah 90 dari tembok menuju ke samping itu 90. Kemudian nanti sebelum ke trap yang sebelah sini itu ada gap itu 20 cm ya. Jadi naik itu 90 cm, ada gap 20 cm, kemudian naik lagi itu 90 cm. Nah, letter U-nya seperti ini. Naik, kemudian bordes putar arah, kemudian menuju ke lantai 2. Untuk langkah datar dan langkah naiknya itu masih sama dengan proyek-proyek saya yang sebelumnya. Kurang lebih ada di angka 18 × 28. 18 adalah langkah naiknya, kemudian 28 adalah langkah datarnya. Di pengecoran dilaksanakan dalam kondisi hujan, sahabat Leo. Makanya kita sedikit melakukan perlindungan dengan menutupi area pengecoran kita ini dengan terpal. Ini di bulan April di Jakarta saat ini masih sering terjadi hujan. Kami pun selalu ready untuk pengadaan terpal ini, sahabat Leo. Ini yang sudah dicor ya, sahabat PU. Trap 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini yang terakhir, ini bagian perapian saja. Bagian perapian saja. Ini kamar utama nanti rencananya. Kemudian nanti di sisi sebelah sini ini adalah tempat masuk menuju kamar mandi yang ada di bawah bordes. Begitu. Jadi di bawah bordes tangga U itu kita buat, kita fungsikan ruangannya untuk menjadi kamar mandi, kamar utama. Seperti itu. Nanti dinding ini kita tutup ya. Ini dulunya adalah pintu existing, namun nanti kita tutup karena nanti di sini adalah tangga. Ini posisi naik ke atas. Pengecoran sekarang sudah sampai di bordes, sahabat Bu. Saya akan coba mendetailkan. Nah, ini dia. Langkah datar 28, langkah naik 18. Ini berupa trap tangganya hanya rabat beton saja tanpa ada tulangan. Kemudian plat tangganya itu satu lapis besi D10. Ya. Satu lapis besi 10 ulir. Sahabat PU. Dengan jarak 10 cm. Itu kuat sekali. Jadi jika sahabat PU pakai WRMS M8 satu lapis dengan ketebalan plat dak tangganya 10 cm itu pun sudah cukup. Kan tetapi di proyek ini kita pakai besi D10 yang kita rakit secara manual yang jaraknya kurang lebih di 10 cm. Itu sangat kuat. Kemudian karena tangganya berbentuk U, maka kita juga menambahkan balok di sisi bordes yang berbatasan dengan dinding. Ya, sahabat PU ya. Nah, ini adalah bordes yang masuk ke dalam dinding itu kita pasang balok. Di sini ada balok, ya. Jadi kekuatan dari tangga ini adalah begini. Di dalam sini itu ada pondasi tangga, kemudian ada plat tangga. Kemudian ada bordes. Kemudian bordes itu ditahan oleh balok yang terapit oleh pasangan dinding sebelah ini. Ya. Jadi baloknya itu masuk ke dalam pasangan dinding bata. Nanti akan kita tutup seperti ini, sahabat. Jadi pondasi tangga, plat tangga, bordes. Bordes ditahan oleh balok, kemudian dia naik ke atas. Kemudian pada bagian ini, sebelumnya sudah kita siapkan untuk stekan besi balok dengan tangga.
ya. Jadi tangga ini pembesiannya nyangkut di balok, bukan di plat lantainya. Nah, di sini, sorry sahabat PU, ini gambarnya kurang begitu terang ya. Di sini ini balok, kemudian sudah kita siapkan stek tangga yang masuk ke arah void tangga ya. Sebelumnya pada saat pengecoran balok sudah kita siapkan stekan-stekan buat tangga ini. Silakan saksikan pada proses pengecoran balok beton bertulang di proyek ini, itu sudah saya bahas mengenai stekan tersebut. Oke, pengecoran masih terus berlangsung. Doakan pekerjaan ini selesai dengan lancar, sahabat PU. Saya pikir demikian. Terima kasih.